Nyanyi dari Ariska memutuskan mualaf. Kabar ini diketahui dari kanal YouTube Mualaf Center Aya Sofia 9 Maret 2023. Pria asal Bekasi mengucap dua kalimat syahadat dibimbing Ustadz Kainama serta disaksikan keluarga dan sahabatnya. Sebelum menjadi Muslim, dari Ariska memeluk agama Protestan. Jebolan Indonesian Idol dan The Voice Indonesia mengatakan meski besar sebagai non-Muslim, saat kecil sempat mempelajari ajaran Rasulullah. Setelah bersyahadat, pria yang juga dikenal dengan nama Derry Aksera berharap bisa jadi Muslim yang baik.